Setelah sukses menggelar kejurnas panjat tebing junior, FPTI Sawalunto kembali menggelar kejuaraan bertitel Boulder Competition se-Sumatera yang digelar di area panjat tebing Silo Sawalunto. Pada kejuaraan ini dipertandingkan khusus pada kelas boulder yang dibagi dalam dua kategori, yaitu kategori kelompok umur dan umum. Memakai 4 wall sekaligus pemanjat harus menyelesaikan setiap wall. Setiap wall memiliki tingkat kesulitan yang berbeda, tidak terlalu tinggi tapi sangat sulit. Keseimbangan kekuatan dan daya tahan benar-benar diuji. Strategi pemanjatan juga sangat menentukan keberhasilan pemanjat. Pemanjat yang punya strategi dan persiapan matang biasanya lolos dalam sekali action. Postur yang tinggi memang keuntungan tersendiri, tapi strategi yang jitu tetap nomor satu. Wall serta peletakan poin membuat peserta berjibaku dengan terbatasnya waktu panjat. Diharapkan dengan event kejuaraan ini akan semakin banyak atlet panjat tebing baru bermunculan. Dan yang utama adalah untuk uji coba sebelum melangkah ke nasional dan internasional. Targetnya, misi sebenarnya ini adalah untuk membangkitkan kembali semangat giat berlatih anak-anak atau atlet-atlet panjat tebing yang ada di Sumatera Barat dan khususnya juga di Sumatera. Gimana treknya? Trek untuk kejuaraan saat ini itu udah mengacu ke nasional, Bang. Jadi lumayan bagus. Iya. Bagus atau gimana? Bagus. Ya. Sawalunto, Yaskur Jambur melaporkan.